Pemirsa, dalam pidato hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Bupati Manggarai Heribertus Nabit minta dukungan masyarakat Manggarai secara khusus masyarakat Pocoleok untuk terus mendukung pembangunan geothermal unit 5 dan 6 Pocoleok. Kabupaten Manggarai sebut Heri Nabit telah mengambil bagian penting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia melalui pengembangan geothermal Pocoleok. Pemenuhan akan kebutuhan penerangan yang bersumber dari energi listrik juga terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2023, pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan bantuan sambungan listrik gratis sebanyak 1.670 unit. Kondisi rasio elektrifikasi juga sudah memadai berkat dukungan dari PT PLN. Kabupaten Manggarai pada saat ini sudah 100% desa berlistrik. Perlu disadari bahwa memang masih ada dusun atau kampung di Kabupaten Manggarai yang belum dapat teraliri listrik. Dengan demikian, rasio elektrifikasi di Kabupaten Manggarai adalah 96,2% atau 70.073 rumah tangga yang sudah terlayani listrik. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Manggarai memberikan dukungan penuh terhadap upaya PT PLN dalam proses pengembangan PLTP Ulumbu Unit 5 dan 6 2x20 MW di Pocoleo demi tercukupinya kebutuhan listrik untuk semua rumah tangga. Oleh karenanya, saya mengharapkan dukungan dari segenap elemen masyarakat Manggarai, teristimewa masyarakat Pocoleo, untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pembangunan ini. Pocoleo dan Ulumbu akan membuat Manggarai mengambil bagian terpenting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia untuk Manggarai maju lebih cepat menuju Nusantara baru Indonesia maju. Dari Pocoleok untuk Manggarai, dari Pocoleok untuk Nusa Tenggara Timur, dan dari Pocoleok untuk Indonesia.